Nah, jadi di video ini kita bakalan review satu buah game off-road terbaru, coy. Kalau dilihat sih grafiknya ini bagus banget, coy. Mungkin kalian nanti bakalan komen juga kalau grafiknya ini memang bagus banget, men. Nah, tapi sebelum itu, buat kalian yang belum subscribe channel ini, langsung subscribe aja, coy. Bantu tembusin 300 ribu subscriber di tahun ini, coy. Buat kita yang nungguin buset, sabar ya, coy. Kita bisa mainin game-game lain dulu, coy. Nih, kayak gini nih, kita mainin game-game lain dulu nih. Wih, kita coba. Oh, kita pilih yang paling high mana ya? Paling high ya gitu. Ini low, very low. Oke. Okay. Kita main yang paling high aja nih. Ini. Wow, gila nih kita yang very advance gitu. Pokoknya kita pakai grafik paling tinggi. Terus kita down. Nah, langsung beda, coy. Jelas grafiknya. Terus di sini kita tadi diawali beli kendaraan, coy, tapi gue udah beli ya. Jadi kalian nanti bisa beli sendiri dan di sini bisa upgrade upgrade nih. Oke, bisa di test drive juga tuh. Mana tadi tuh? Eh, tadi ini attachment, kita bisa upgrade upgrade beli mobil, bisa upgrade truk, upgrade mesin nih. Kalau upgrade kendaraannya nih bisa nih. Kalian coba ya, kita bumper depan nih kita beli dulu nih, mumpung gratis, coy. Kita beli dulu, buy. Oke, okay, terpasang. Terus kita kembali nih, grill grill kita beli juga, coy. Kita yang gratisan lah gitu, yang paling murah, yang penting ada grillnya dulu nih. Nah, ini udah terpasang, kita yang ini. Oke, okay, kita beli terus. Oh, ini butuh juga nih kayaknya nih. Nah, kita ganti yang ini. Oke, mantap. Kita ubah semua, coy. Yang penting murah-murah aja, coy. Uangnya cukup nih. Oke. Wih, ini bagus sih. Kembali lagi. Terus kabin. Oh, nggak bisa diupgrade, coy, kabin, tapi bisa dilepas ya. Ini belakang kita sesuaikan sama yang depan nih. Kita sesuaikan, eh, bukan ini. Nah. Ya. Habis duitnya, coy. Ya nggak cukup, coy, nggak cukup duitnya, padahal ini bisa diganti-ganti tuh. Yah, ya udahlah, nggak apa-apa. Jadinya kayak gini nih, belum sempet terupgrade semua jadi warna-warni gitu loh. Terus bisa kembali, coba kita kembali foto. Nah, ini foto-foto tadi kita save ya. Gue udah sempet main, coy, tuh grafiknya bagus, coy, men, tuh. Wah, gila sih. Kalian bisa cek sendiri nanti nih, dia tuh difoto-fotoin dan grafiknya itu bagus, tuh itu awannya bagus banget, grafiknya bagus, dan ini truknya bisa rusak, truknya juga bisa diperbaikin gitu. Nah, kita langsung karir. Nah, nih mana ya kak karir kita tadi? No, tadi yang mana ya kita? Nah, ini mungkin yang inilah. Nah, kita coba gas dulu yang ini ya. Nah, jadi kita tadi udah sempat main juga, coy. Jadi udah seru nih, kita coba tes gaskan tipis-tipis gitu. Nah, kita sama-sama, eh, kenapa nih gitu kan? Waduh, iklannya tidak ramah, coy. Iklan tidak ramah. Waduh, kita diarahin ke situ dong. Kita lagi di gameplay, tiba-tiba diarahin ke situ. Wah, ini malam hari, coy. Tadi kayaknya siang loh. Oh, enggak, siang kok. Wih, gila grafiknya, men. Grafiknya sumpah bagusnya, parah, coy, tuh. Wah, gila pemindahan kameranya itu, coy. Ini buat kalian nanti yang mau bisa tes aja, oke? Okay. Grafiknya ini keren parah. Eh, tadi kita disuruh ngapain ya? Tuh. Tuh, kalian bisa lihat ya, nanti kendaraan kita bisa kotor juga, coy, tuh. Bisa kita, wih, kita gas-gas tipis-tipis. Tuh, sistem ngegasnya dia, sistem, tuh. Nggak tahu itu gimana itu, 50, 70, tuh. Ops, kita coba. Tuh, bagian dalam udah kotor. Ada kamera kayak gini juga. Mana nih? Ada kamera free nggak ya? Nggak ada, coy, kamera free-nya ya. Kita kemana, men? Tuh, udah kotor banget, coy. Kita bisa tabrak-tabrakin aja nih. Ini bisa kita tabrak-tabrakin, coy, ini. Jadi itu serunya, coy, game ini. Tuh, udah kotor banget kendaraan kita, men. Tuh, tabrakin. Wah, nggak bisa hancur, coy. Gue kira bisa kita hancurin nih tadi. Kok nggak bisa mundur? Oh, bisa bisa. Waduh, kita takutnya habis waktu dan kita jadi kalah. Ban depan kita nggak hidup, coy. Ban belakang. Oh, gitu caranya.
Oh, eh maksudnya gimana sih? Tuh kotor banget coy, kita tabrak coba nih. Wah, nggak bisa coy, gue kira kita bisa ngancurin dia. Gila, udah kotor parah coy itu. Oh, ini ada rutenya coy, ini kita bisa hancurin nih mobil-mobil itu tuh kan. Wah, kita hancurin semuanya men tuh. Oh, kita ini ada jalannya sebenarnya. Kita harus ngikutin ini coy, kita tadi malah entah kemana-mana gitu. Oke, kita gas kan. Oops, kemana nih kita, kemana nih? Kita belok, mantap. Kita masuk lubang sini kah? Weh, kuat nggak ini ya? Waduh, tinggi banget coy. Oke, masih kuat dan boom. Kita tabrakin semua. Awas guling, gue ngeri guling coy karena turunan tuh. Mantap coy, kita coba gaskan. Yang ini dia kayak ban belakang kita ketahan coy. Oh, menang, menang, menang. Ya, habis waktu dia kayaknya habis waktu terus kita lihat gitu loh. Kita itu hasilnya selama kita main itu bagus nggak gitu gitu. Terus kalau bagus kita menang gitu dan di sini kita dapat juara satu coy, poin-poinnya. Tuh kan difoto-fotoin. Tuh kalian bisa save fotonya tuh. Jadi ini bagus loh tuh. Kita upload tuh kalian save aja coy, itu bagus banget grafiknya asli men. Ini grafik game offroad yang nggak ada obat coy, tuh ada debu-debunya gitu, ada becek-beceknya, jadi dapat semua coy, mantap jiwa. Nah kita lanjut, kita menang gitu, karir komplit gitu. Kita next. Oke, ada iklannya lumayan banyak coy, tapi worth it sih iklannya, worth it. Dia nggak pas lagi gameplay ini, bisa di repair coy. Tuh kan udah hancur tuh penyok-penyok. Kalau kalian mau di repair silahkan gitu, tapi kalau gue nanti aja coy, sayang uangnya gitu. Karena gue juga senengnya mobilnya ancur-ancuran aja gitu, nanti sekali nge-repair biar sekali aja gitu loh, daripada kalian nge-repair-repair terus dan sayang gitu coy. Makanya gue bilang nge-repairnya sekali aja, harus pas bener-bener udah hancur. Nah kita coba jalan, kita tungguin loading tuh grafiknya coy, nanti biasanya dikasih tahu grafik-grafik yang lebih bagus coy. Itu mantap sih ini grafiknya tuh. Wih gila coy coy, tuh grafiknya edan tuh, pengambilan kameranya. Oke kita gas. Oke masuk di sini, kita ambil kanan coy. Oke itu tuh iklan, ikutin aja ya itunya. Kita harus lewat bawah nih, mobil kita awalnya masih bersih nih, nanti kalian lihat nih kotor kali, tiba-tiba mobil kita lewatin lewatin ini tiba-tiba udah kotor loh tuh. Karena memang offroadnya tuh ngeri coy tuh. Oke kita gas lagi coy, kita naikin gas kita tuh. Gua nggak tahu ini ada 50% berapa puluh persen gitu, dan nggak tahu sebenarnya itu fungsinya apa gitu loh. Oke kita finish, kita menang. Oh belum, ada berapa putaran nih? Oh belum 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 muter. Kita lewat sini, kita lewat sini. Ini nih ada jalanan kayak gini tuh tuh. Wih gila, goncang banget coy. Wih gila, jadi kayak bawa mobil mainan. Ya memang mainan sih sebenarnya. Tuh ada efek-efek airnya coy. Ini kita finish nih. Wih deh, mantap. Mobil kita udah sekotor ini, kita finish. Nah, ini dia pengambilan gambar kita. Tuh, mantep jiwa grafiknya men. Jadi men, untuk gameplay game ini kayak ginilah kira-kira. Kalian yang mau, ayo langsung aja download. Linknya ada di deskripsi video men. Jadi video kita sampai sini aja dulu. Jangan lupa like dan share teman-teman kalian. Terima kasih semuanya dan sampai jumpa.